Dato' Dr. Razie juga dalam pada itu mengingatkan pihak sekolah agar memberi kelonggaran kepada pelajar untuk tidak memakai pakaian seragam sekolah. Pihak sekolah perlu memudahkan urusan kehadiran murid boleh ke sekolah dengan berpakaian kemas dan sopan. Itu paling penting ya, sebab kami dapat aduan ada yang kata cikgu suruh pakai baju sekian-sekian, suruh pakai kasut sekolah betul-betul, sedangkan anak-anak ini kadang-kadang bajunya pun dah tak muat. Beliau berkata demikian ketika membuat tinjauan persediaan pembukaan sekolah fasa 4 di Sekolah Kebangsaan Semasih, Pancur di Muar Johor.